susah banget nih. Wow, 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 nih bisa dilihat ya. Sambil ngurang-ngurangin gas dia. Hai guys, selamat datang di channelnya Setiawan Sporting. Kebetulan ini yang cabang Bantul ya. Nanti bisa ketemu sama saya, Reni. Kasih promo ban yang harganya oke-oke, promo paling murah bisa dibandingkan dengan tempat lain. Dan ini kebetulan ada problem Grand Livina, punyanya customer yang kendalanya dia setirnya goyang, getar sekali. Nanti kita sambil test drive, sambil ngecek-ngecek yang lain dulu. Mungkin saya perkenalkan, saya di sini jualan gak cuman sporing, jadi di sini ban juga ready, aki ready, oli ready, dan pastikan kalian bisa datang ke sini ketemu kita sama mekanik-mekanik kita yang handal, pasti mobil Anda jauh lebih oke. Hai guys, balik lagi ya, kita mau test drive ini keluhan customer mobil Grand Livina yang geter-geter di atas 80. Yuk kita mulai, cus. Oke, kita coba di 80 ya. Lepas. Aku rada takut. Ya kan? Karena getarnya sangat-sangat parah nih. Wow, 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 wow. Oh. Ya, kerasa banget nih. Wow, 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 wow. Bisa dilihat ya. Kurang-kurangin gas dia. Habis kita cek, kita tes, sekarang langsung dicek sama teknisi yang handal, oke? Wow, antri. Mobil getar, mobil miring, aku pusar, aku pusing, mondar mandir, waktu habis, duit boros, mobil trouble. Setiawan Sporing untuk Anda, solusi tepat, servis tepat. Setiawan Sporing untuk Anda, kualitas pasti, jaminan pasti. Tadi yang dari Grand Livina tadi ya, di tempat kami balancingnya pakai yang dinamis, jadi benar-benar rata, benar-benar kanan kiri. Yang ini harusnya posisinya kanan kiri harusnya nol. Nah ini posisinya masih sangat-sangatlah nggak imbang banget. Jadi kita tes langsung aja, kita coba. Oke. Kita coba, ini yang ban belakang ya, yang emang harus bener-bener wow, 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 sangat-sangatlah serem sekali ya. Jadi
di mobil itu nggak cuman yang di balan cuma dua, tapi empat-empatnya. Kalau bisa malah lima sekalian serepnya. Karena apa? Kita juga nggak tahu kan, ketika lagi di jalan bocor dan yang lain-lain, satunya belum di balan, bahaya juga loh. Ini sangat-sangat serem. Ini harusnya 0-0. Jadi untuk finish balance sendiri itu buat memaksimalkan keseimbangan antara ban dan pelek ke suspensi, part suspensi. Jadi agar getarannya itu lebih maksimal hilang. Ya kan, rata-rata untuk orang-orang itu hanya memanfaatkan dari balancing super aja. Jadinya untuk getarannya itu kurang maksimal hilang. Jadinya kadang masih terasa di kecepatan tinggi atau untuk spare part-nya untuk kayak laker, ya itu kurang awet nantinya. Oke guys, tadi sudah kita lakukan balance ya, empat-empatnya. Yang tadi pertama dikeluhkan oleh konsumen karena getar sangat parah di atas 80 km. Nah, sekarang kita coba dengan test drive lagi. Oke. Sudah di angka 80 ya, aman, setirnya lurus, tidak ada getar. Nah, jangan lupa follow IG kita ya, Setiawan Sporing, dan YouTube kita juga Setiawan Sporing. Jangan lupa subscribe-nya ya. Jelas kita tunggu di SS Bantul, nanti ketemu saya, ketemu semua tim-tim handal saya. Kalian punya masalah dengan kendaraan Anda, silahkan datang ke Setiawan Bantul yang ada di Jalan Kueni Selatan Ring Road ya pasnya, atau enggak nanti follow aja dengan IG-nya, itu udah lengkap semuanya.